20 orang warga Kabupaten Merangin yang tersebar di beberapa kecamatan tanpa paksaan menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak kepolisian pada operasi penyakit masyarakat atau PEKAT yang digelar oleh Polres Merangin. Operasi penyakit masyarakat atau PEKAT yang digelar Polres Merangin bukan saja memberikan tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan tindak kriminal, namun juga pendekatan edukasi disampaikan kepada masyarakat untuk terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Hal ini terbukti di mana sebanyak 20 orang warga Kabupaten Merangin dengan tanpa paksaan menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak kepolisian. Dari 20 warga tersebut tersebar di berbagai kecamatan, yakni Bangko 5 warga, Pamenang 5 warga, Tabir 4 warga, Siau 1 warga, dan Tabir Selatan 5 warga. Kapolres Merangin AKBP Dewa Arinata mengatakan, jika kepada warga yang menyerahkan secara sukarela, pihaknya sangat mengapresiasi dan akan diberikan pembinaan. Berlangsung operasi PEKAT, perintah dari pimpinan, kita harus bisa mengamankan SNP sebanyak mungkin untuk melaksanakan cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah, kita sampai hari ini bisa mengamankan 20 pencepek. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.